Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayu Tinglesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada tingkah kocak dari Ayah Rojak yang dibawa jalan-jalan oleh Ayu Ting Ting di pusat belanja. Namun Ayah Ojak sering kali menghilang tanpa ada kabar. Dan dengan sigap, Ayu Ting Ting menggandeng bahkan membawa Ayah Ojak kembali ke tempat duduk dikarenakan takut kehilangan Ayah Rojak karena sedang ada di negeri seberang. Dan begitu sayangnya Ayu dengan Ayah Rojak, dirayu bahkan segan-segan nih Ayu Ting Ting marahin Ayah Rojak agar tidak ketinggalan takutnya hilang. Inilah bukti bahwa Ayu sangat sayang dengan kedua orang tuanya. Tanpa membeda-bedakan ayah dan juga ibu, sosok anak yang sangat luar biasa yang pastinya diharapkan oleh semua orang tua. Ayu selain cantik, baik, dia juga kaya raya dan pastinya dermawan terhadap semua yang dekat dengan dia. Dan di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting yang hari ini selesai nih liburan di Koreanya menuju ke Indonesia. Jadi bagi sahabat semua yang sudah kangen dengan Ayu Ting Ting, Ayu akan segera hadir besok dan juga malamnya akan menghiasi TV-TV kesayangan kita semua. Karena Ayu dipastikan sudah pulang bersama dengan keluarga tercintanya. Dan terlihat di sini Ayu ditemani oleh Jo Sandy dan juga Vera yang sekarang berada di bandara menuju pulang ke Indonesia. Hati-hati untuk Ayu dan juga keluarga. Bahagia selalu pokoknya. Dan pastinya dari liburan ini kita mendapatkan informasi bahwa Ayu sedang dekat dengan seseorang nih. Agar sama semua, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting yang hari ini bisa pulang kembali ke tanah air. Sehat, bahagia, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Bagi sahabat semua, jangan di skip nih karena banyak sekali informasi yang pastinya Mimin sajikan untuk sahabat. Happy holiday untuk sahabat dan semoga semuanya selalu bahagia. Selamat istirahat untuk sahabat yang baru pulang bekerja ya. Oke sahabat semua, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gila gak tuh? Tour guide-nya sampai ada 3. Nangis gak? Wah, haji, amin ya Allah. Aduh, kita bareng si David ntar nih. Asandi, ada David. Ada Nanda juga, aduh. Parah banget kita pesawat sama dulu nih. David. Yekis, kita pulang Asandi. Dingin banget. Yekis, kita pulang Asandi. Asandi pulang. Asandi pulang. Ya, kita pulang dong. Extend dong. Iya, tak ketemu lagi Asandi. Sama-sama. Aduh, terima kasih. Bina, ketemu ya, Bu. Iya, main ya. Yes. Nah, janji. Pasti dong.
Ya guys, kita pulang Asandi. Asandi pulang. Asandi pulang. Ya, kita pulang, pulang dong. Extend dong. Iya, tak tunggu lagi Asandi. Sama-sama. Aduh, terima Dino, kasih. Ya, ntar ketemu ibu. Iya dong, main ya. Yes. Terang, janji. Pasti dong. Inilah kita mau pulang ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Ini lagi rumah ibu. Ini lagi rumah ibu. Ini lagi rumah ibu. Aku pakai wifi pocket dari pinjam wifi lagi nih, sama kayak waktu aku liburan ke Eropa. Karena nih ya, pinjam wifi truly unlimited banget, sinyal dan cakupannya tuh luas banget di seluruh Korea pokoknya, dan baterainya tahan hingga 10 jam. Udah gitu bisa dipakai sama 5 pengguna, dan portable pocket banget, jadi ringkes, bisa dibawa kemana aja, dimasukin ke tas, dimasukin ke kantong juga enak banget loh. Dan ini ya bisa dipakai lebih dari 160 lebih negara. Jadi aku langganan pakai pinjam wifi.